Wow, ini dia nih, pulau idaman ini. Banyak makanan, banyak hewan. Bisa mancing sambil ngelihat matahari terbenam. Oke, kayaknya kita bakal cocok di sini aja begitu ya. Weh, ada siapa itu? Ada Pak Tani guys, ah, biarkan aja begitu ya kan. Langsung saja kita bakal... Lule, siapa kamu le? Pegang pistol lagi le. Siapa kamu le? Ampun le, jangan tembak aku le. Loh bentar, Pak. Salah, jangan le, jangan. Bentar, jangan salah paham Pak. Aku di sini ini cuma pengen berburu Pak. Sambil camping-camping gitu Pak, mancing-mancing. Biasalah Pak, aku lagi mudik nih Pak, lagi berlibur. Hah, mudik dari mana le? Kamu sudah nyasar ke desa mana ini le? Ini desanya Pak D ini. Orang lain enggak boleh ke sini, ini orang asing enggak boleh ke sini. Ini untuk penduduk sekitar doang ini le. Enggak tahu saya Pak, tadi aku lagi berlayar gitu kan, pakai kapal, ketemu desa kok kayak cocok ini tempatnya Pak. Ya udahlah Pak, dede ya Pak ya. Aku mau berburu Pak. Nanti ku kasih Pak, tenang aja Pak. Jangan le. Ya, kamu mau ngapain di desa ini le? Kamu mau berburu le? Iya, berburu. Le. Kok jangan? Ntar le, aku ceritain dulu le. Kamu kan penduduk asing di sini le. Nah, kamu kan enggak tahu kan? Di sini tuh le, desanya itu desa mistis le. Jadi gak boleh asal berburu dan mancing. Di sini tuh ada penunggunya. Namanya Lingsir Wengi le. Lingsir Wengi, Pak. Masih siang Pak, jangan mimpi. Gini Pak. Kita kan baru pertama kali kenal. Ya udah kenalan dulu ya. Aku Teguh Pak. Oke. Bapak siapa Bapak? Kamu panggil aku Pak D aja le, tapi yang penting udah le, kamu tuh jangan macam-macam di sini le. Kalau kamu mau berkunjung di sini gak apa-apa, nginep sama Pak D ini. Tapi jangan berburu itu pistol itu jangan kamu todongkan terus le. Nanti penunggu di sini ini bisa nempelin kamu, bahaya lo nanti kamu itu. Lo sia-sia aku Pak, aku di sini pengen berburu kok, ngapain aku? Satu aja Pak, satu ekor Pak. Gimana Pak? Ya udah le, kalau kamu maksa berburu sama mancing satu aja ya le ya, berburu hewannya aja kan macam-macam kamu le. Ntar kalau penunggunya marah nempelin kamu bisa bahaya kamu le. Aku bingung Pak D itu nanti nyelamatinnya gimana itu. Ya mistis sopo nih lah. Wong gono popo nih gini Pak, aman. Dulu ini ku view nih. Wapi view nih gue, iku matahari nang kono. Oh, iku memang apik dek gini le, tapi jangan macam-macam le di sini le. Tuh le, lihat le, di sana itu. Iku tempatnya para hantu kuntil laut itu le. Kalau kamu macam-macam bisa ditempelin kamu. Lho, aku arep bengi, arep nang kono, arep mancing aku ning kono pas ya kiwa, Pak. Lho, ojo le, wis berburu ae le. Berburu saja le, berburu saja. Koni jangan iya, mancing di dekat sana. Rawan sekali le. Kabeh gak oleh. Jangan. Enggak, menikmati pemandangan saja yang indah di sini le. Sama ini, menikmati udara segar le. Udah le, jangan macam-macam le. Udah jangan macam-macam. Ini desa mistis beneran ini le. Ya wis, berarti apa? Aku arep mancing siji ae yo, tapi gak nang kono to. Ayo, terus jangan malam hari le kalau bisa ya kan. Kalau malam hari di desa ini cepatlah masuk ke dalam rumah le, karena desa ini banyak sekali hantu-hantu, terutama untuk orang asing le kayak kamu ya kan. Kalau Pak D sudah banyak yang kenal, jadi hantunya itu gak nyerang Pak D lah. Yowis, berarti aku terakhir cuma ndelok sunset, matahari terbenam, bareng ngono aku bermalam ning kene camping ya Pak yo. Oke le, siap le. Mari ngono. Besok aku tak mulai, ya toh? Yo wis le, hati-hati le. Wis aku gak sido berburu iki. Barengnya le. Yo. Untuk sore. Aku gak sido berburu. Mancing toh. Dilut nang kene. Kado-ado, yo. Yo wis. Oke le. Hati-hati. Yo. Oke, ojo sembarangan lo le. Jangan sembarangan. Inggih, Pak, inggih. Tenang sampean, aman. Kalau butuh apa-apa bantuan langsung aja panggil Pak D, oke? Oke. Iki Pak, mari ini arep terbenam iku Pak, matahari nang kono Pak. Nah, mari ini aku mari, pokok mancing diluk ya Pak ya. Diluk. Bentar. Yo wis. Pokok ledang matahari wis tenggelam dang. Balik le, cepetan balik lo le. Oke le. Yo, sampeyan ora usah khawatir Pak, tenang. Matahari ku lo jelas-jelas kuwedi merono iku lo. Lah, iku lo aku wis entuk iwak iku lo siji. Nah, yo wis le, hati-hati le. Pak D tak lanjut nih nyawah maneh iki. Oke. Pagi mulai terbenam Pak. Aku harap lanjut nang kono gak oleh ta Pak? Tenang ta Pak? Ayolah Pak. Sekali ya Pak. Jangan ke sana, itu tempatnya para hantu le. Jangan ucuk le. Jangan.
Ya iki wis peteng aku sih tas tutuk. Baru aja datang. Dang balik, Pak De, takut di sana. Pulang, Le. Cepat, masuk rumah, masuk oma. Walah, Pak. Bapak iki wis berumur tapi sik wedi ayo. Mancing sekali, guys. Diluk maring ini turu. Makin malam ikannya biasanya makin banyak. Ini desa subur banget, guys. Apa itu, Bapak? Takut begitu ya kan? Apa ini kan jelek power fish? Guys, itu siapa? Ada joget-joget di sana. Bentar. Coba kita lihat ya. Tembak aja, guys. Gak bisa ditembak, guys. Bentar. Kata bapaknya di sana ada. Dia dada, cuy. Coba tembak lagi begitu ya. Kali ini pasin ke kepalanya, guys. Gak bisa, guys. Hah? Kok hilang, guys? Tiba-tiba dia menyelam ke dalam laut. Tenang, Pak De sihir semua ini. Makhluk gembel ini mati Pak De, kau. Mati. Modar kon, modar kon Le, modar. Pak De, badanku gak bisa digerakin, Pak De. Pak De, badanku gak bisa digerakin, Pak De. Kok bisa begitu? Tenang, Le. Lu mak tenggelam lagi kamu Le. Tenang. Pak De bantu kamu. Lu. Sik Le. Ake setan-setan ijo di gini Le. Yaitu si zombie Le. Pak De, aku gak iso. Aku gak bisa gerakin badanku, Pak De. Aku selalu aku kayak gini, Pak De. Tolong, Pak De, apa yang terjadi ini, Pak De? Wah. Gara-gara kon lagi kan gak pulang-pulang kamu sudah sore kan kamu kan gak pulang-pulang kan kamu. Lah iku masih awal itu, Pak De. Aku masih pengen mancing gitu kan. Ikannya masih banyak, Pak De. Pak De bilang ini kamu kena tempelin hantu kamu ini. Aduh. Lah Pak De, piye iki, Pak De? Tolong aku, Pak De. Sesuatu nih. Tar, Pak De bisa, kamu diem, oke? Okay? Fokus pikiran ke satu titik, oke? Okay? Minang suang, keluar kau hantu dari tubuhnya bocil tole satu ini, dus! Keluar kau hantu, dus! Keluarlah kau hantu! Pak De! Udah sembuh kau, Le? Iya, sudah sembuh kau, Le? Sudah sadar? Sadar, Pak De. Aduh, Pak De. Oke, sudah syukurlah, Le. Udah bisa mengerikan tubuhmu kau, kan, Le? Iya, bisa. Tapi aku hampir kayak hilang gitu, Pak De. Udah kayak hampir pingsan aku, Pak De. Aduh. Itu, Le. Kan aku udah bilangin kamu. Kamu itu jangan nakal-nakal. Kalau matahari terbenam, langsung balik ke rumah. Kamu tadi ngapain aja tuh waktu Pak De tidur tuh? Ya aku masih mancing, Pak De. Ikannya masih banyak. Aku seneng gitu kan. Lah, Le, kan Pak De bilangin di sini ini desa mistis paling angker. Jangan macem-macem ketika matahari terbenam. Udah, cepet balik ini, cepet tidur ini, Le. Pak De, okay? Pak De, tadi aku ngeliat ada yang nari-nari di sana, Pak De. Hah? Kamu keliatin yang nari-nari, Le? Iya, Pak De. Itu penunggu paling menakutkan. Istilahnya, Le, itu penunggu paling bosnya, Le. Ratu Dajjal itu, Le. Udah, pulang, tidur, Le. Cepat pulang, Le, ini udah malam, Le. Terus, Le, itu taruh, Le, pistolmu itu, Le. Itu bisa membuat penunggu sini makin marah, Le. Enggak, Pak, takut aku, Pak. Takut ada apa-apa, Pak. Udah, Le, cepat sembunyikan, Le. Cepat pulang, ini udah malam, ini. Pak, ini diserang, ini. Kenapa? Pak, tadi di sumur, Pak, ada penampak. Apa itu, Pak? Tenang, Le. Gak bisa ditembak, Pak. Tenang, Le. Sembunyi di belakang, Pak. Bisa lolos.
Cepat le, gunakan sihir yang ada di dalam tongkat itu untuk melawan hantu kuntil laut itu le. Gimana pak? Aku gak ngerti pak. Klik kanan le. Enak-enaknya kalian. Hantu kuntil laut le, serang le. Wow, ternyata dukun. Serang le. Iya pak. Bentar pak. Mati kau hantu. Bisanya Pak De habis le gara-gara kamu le. Iya Pak, sini Pak, aku bisa ngehil Pak, aku bisa ngehil Pak. Sihirmu udah muncul itu le. Bagus le. Serang. Serang mereka, serang musuhnya. Aku bisa bakar Pak. Hantunya aku bakar Pak. Bagus le, sihirmu udah muncul itu le. Usir terus le hantu itu sampai kabur le. Bakar. Aku berhasil Pak. Dia katanya memiliki tiga nyawa le. Tiga nyawa, Pak. Tenang dulu. Dia memiliki tiga nyawa le. Jadi kita harus hati-hati. Itulah yang muncul lagi dia le. Bakar lagi, Pak. Bakar. Dia keluar petir, Pak. Bakar dia, bakar le. Pasukannya keluar lagi, Pak. Aku munculkan pelindung desa ini. Ponik api. Keren banget sihirnya Bapak. Serang terus le. Kau sudah bisa menggunakan sihirnya Bapak deh ini sekarang nih. Serang le. Aku mati. Wow. Bapak mati dua kali, Pak. Bapak. Tenang. Padahal memiliki darah lebih dari satu kali. Dukunnya sakti juga, dukunnya. Pasukannya banyak, Pak. Tidak kekuatanku habis. Bakar sekali lagi, supaya hantu penari laut itu mati sekali lagi dan dia tidak akan tumbuh lagi, Le. Aku bekukan, Pak. Tolong, Le. Aku dibekukan sama hantu penari itu, Le. Aku bekukan dia, Pak. Dia gak bisa gerak, Pak. Buruan, Pak. Dia udah gak bisa gerak. Bagus, Le. Itu kelemahan dia. Dia kalau mau mati, dia nari-nari terus, Le. Joget-joget terus dia, Le. Tenang, aku bakal bakar dia pakai ponik api. Bakar hantunya. Bakar hantunya ponik api. Berhasil, Pak. Berhasil. Pak, aku bisa keluarin pelindung. Keren kau, Le. Pelindung gigimu. Pak, bisa masuk, Le. Di sana aman, Le. Biarlah Pak De yang melawan si bocil anak satu ini. Paksakan ini, ayo cuma lawan dia, Winter Skeleton. Aku bisa keluarin jurus, Pak. Mati kau, hantu penari laut. Pak, hati-hati, Pak. Oke, cepat rambutnya, serang semuanya, keluarkan. Tolongin Pak De, Pak De mau mati. Ada di sini, Said. Tuh menari ini. Oke. Kenapa dia memiliki nyawa lebih dari tiga, Le? Dia udah mati tiga kali, tapi kok masih bisa bangkit lagi, Le? Masih dua, Pak. Satu lagi, Pak. Masih dua kali. Aduh. Menyerang diriku sendiri. Tenang, Le. Aku keluarin poniku lagi, Le. Untuk penari laut itu, Le. Itu dia, Pak. Jangan biarkan dia lolos, Pak. Dia lagi ada di air, Pak. Ayo kita kabur. Mampus kau hantu penari laut. Beraninya kau bikin aku kerasukan. Serang dia poniku. Enak saja kau ya. Mau kabur kemana kau? Terbang dia! Dia bisa terbang, Pak De! Pak De! Berhasil! Akhirnya berhasil, Kak! Dia udah melenyap! Akhirnya, Le! Kau berhasil! Membasmi hantu penari laut penunggu desa ini selama bertahun-tahun, Le! Terima kasih, Le! Aku juga terima kasih, Pak! Udah dibantuin, Pak! Aku gak ngerti apa-apa, Pak! Beneran, Pak! Woi! Kok dia hidup lagi, Pak? Enggak, Le. Kayaknya dia udah sadar kembali, ya kan? Oh gitu, Kak, Pak. Halo? Jangan lupa menari. Apakah dia masih kesurupan hantu, Le? Kita harus sembuhkan dia, Le. Kita harus sembuhkan dia. Keluarlah kau hantu penari laut dari muka bumi ini. Dus. Terima kasih. Bye-bye. Hah?
pergi, Pak De? Kayaknya dia itu tadi cuma arwah gentayangan yang seliweran terakhir kalinya doang, Li. Ya kan? Loh, Pak. Yui. Pak, kok aku gerak lagi, Pak? Pak, aku kok joget lagi, Pak? Aku juga, Le. Loh, Le. Kok aku juga joget-joget gini, Le? Loh, Le. Kutukan macam apa ini, Le? Loh, Le. Kok begini kita? Pak De. Tolong, Pak De. Pak De. Tolong, Pak De. Sepertinya kutukannya ke kita ini, Le. Tolong.